akan tetap istiqamah berjuang di jalan Allah. Akan tetap kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Habib Rizik Syihab HRS menjelaskan soal informasi pembebasan bersyaratnya yang disampaikan dengan hati-hati. Kehati-hatian ini dilakukan karena, jika melanggar, Habib Rizik bisa ditangkap lagi. Awalnya, Habib Rizik menjelaskan soal mengapa pembebasan bersyarat ini tidak diumumkan. Dia memaparkan prosedur panjang pembebasan bersyarat ini. Kenapa kok ini enggak diumumkan? Tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Yusuf Marta, ini enggak diumumkan karena kita punya prosedur ini perjalanannya dari menit ke menit, detik ke detik sedikit salah PB pembebasan bersyarat kita bisa batal, kata Habib Rizik dalam konferensi pers di Petamburan, Jakarta, Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022. Oleh karena itu, Habib Rizik ingin informasi ini dijaga. Dia tidak ingin melanggar lagi dan akhirnya ditangkap. Maka dari itu, kita jaga. Sedemikian rupa, jangan sampai di pembebasan bersyarat ini, belum apa-apa kita sudah melakukan pelanggaran, ungkapnya. Jika ditangkap lagi, Habib Rizik tidak akan melalui sidang lagi. Dia akan melanjutkan masa hukuman penjara selama 1 tahun tanpa remisi. Karena kalau sudah melakukan pelanggaran, saya akan ditangkap lagi tanpa sidang. Dan saya harus melanjutkan lagi selama 1 tahun tanpa remisi, tuturnya. Habib Rizik meminta agar hal ini bisa dimaklumi. Sebab, proses pembebasan bersyarat ini dilakukan oleh tim advokat dengan hati-hati. Karena itu, jadi tolong dimaklumi kenapa ketua daripada pengacara dan seluruh advokat begitu hati-hati dalam memberikan informasi pembebasan bersyarat, ujar Habib Rizik. Insya Allah, saya bersama-sama dengan para habaib dan para kiai yang selama ini kita berjuang bersama-sama, akan tetap istiqamah berjuang di jalan Allah. Akan tetap kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Walaupun seisi dunia mencerca, walaupun kita harus menghadapi resiko seberat apapun, ya ikhwan. Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah dan tidak boleh kita abaikan dengan alasan apapun. Nah, karenanya saudara, dalam kesempatan ini juga ingin kami sampaikan, saya dan kawan-kawan semua, para habaib, para ulama seperjuangan, tidak akan meninggalkan umat, tidak akan mengkhianati umat. Kami insya Allah akan selalu berjuang bersama umat, akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan melindungi umat, akan terus berjuang untuk membela hak-hak umat, karena kami adalah umat dan umat adalah kami. Kami tidak akan bergeser dari itu semua, ya ikhwan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kita semua.